Masih di terminal 2 ya. Sekarang gue mau self check-in untuk tiket pesawat. Jadi buat kalian semua yang mau terbang dan gak bawa barang banyak atau gak perlu harus masuk bagasi, bisa langsung print tiket pesawatnya atau boarding pass-nya di sini ya. Yuk langsung aja caranya. Nah, ini kios check-in. Lo siapin aja untuk kode booking-nya ya. Oke, karena gue naik Lion, gue pilih Lion. Di sini gue tick mark untuk persetujuan, klik lanjutkan. Di sini saya tidak membawa barang-barang yang sensitif, klik lanjutkan. Nama terakhir gue isi sesuai dengan nama tiket ya. Nah, di sini kode bookingnya dimasukin ya, geng. GFS. ZC. Oke, ini gua masukin, klik lanjutkan. Nah, ini ada ya, ini informasi penerbangannya. Ini untuk nama gua. Klik lanjutkan. Oke, waktu keberangkatan 9.30, klik selesai. Tiketnya langsung keluar sendiri ya, geng, tuh. Jadi mudah banget kan kalau udah kayak gini, lo nggak perlu lagi untuk ngantri di konter. Tapi ini khusus untuk para penumpang yang tidak membawa barang-barang yang di bagasi. Kalau misalnya harus ada barang yang di bagasi, tetap harus lapor ke konter ya, geng. Oke, ini gue lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta di depan kios check-in Mandiri ya.